Sama beberapa warga Anumarudik mimiti daratan di Jakarta ke Terminal Ciakar Kabupaten Sumedang poe Salasa paso sore. Dina emprona petugas di Terminal Ciakar ngerong, jumlah Anumarudik bakal ngajaul dina poe Kemis nu bakal datang. Pangnak itu eta halte mareng jeng mapak bulan Ramadan anu ilaharna warga munggahan di lemburna. Terminal bus kelas A Ciakar Kabupaten Sumedang poe Senin paso sore mimiti digegegan ku warga anu marudik ti ibu kota. Kepala Terminal Ciakar Dadang Suganda nembrakeun jumlah warga anu marudik di eta terminal dirong bakal beki ceuyah mapak bulan suci Ramadan. Dirina ngerong jumlah anu marudik dirong bakal ngajaul dina hamin hiji puasa jaga. Petugas terminal nyiagakeun protokol kasehatan keur nyinglar sumebarna COVID-19. Upamana wae ku cara ngalakonan pamariksaan sarta ngadata panumpang anu anjog di eta terminal. Untuk hari ini diperkirakan kurang lebih ada sekitar 20 orang kurang lebih 25-20 lah kurang lebih ya. Diperkirakan ada kelonjakan kedatangan atau tidak Pak? Kalau saya prediksi lihat situasi sekarang ini untuk menjelang bulan suci Ramadan ini, saya kira pasti ada lonjakan apakah nanti sore atau besok lusa gitu, karena kalau tidak salah jatuhnya bulan suci Ramadan itu hari Jumat, ada kemungkinan hari antara hari Rabu dan Kamis. Ayeuna panumpang nu turun di Terminal Ciakar jumlahna kurang leuwih 40 warga. Karereanana, warga anu marudik teh digarawe di Jakarta jeung sabudeureunana. Diki Guntara, Bandung TV.